Astralis dipersilakan. Dan di mana ini adalah semi final untuk European Ladies and Championship Malaysia Singapura Muslim yang kedua. Pasukan Home Girls akan melakukan perjalanan mereka di semi final ini di kawasan merah dan juga pasukan Lasen Astralis di kawasan biru. Di mana sekali lagi kita akan saksikan Lasen melakukan rotasi yang sama pada fasa awal di mana menugaskan mid laner mereka untuk dapatkan ESP, dapatkan level terlebih dahulu di ESP lane dan kemudiannya lakukan rotasi ke arah Little Wanderer. Oh, tu terus je dia lakukan flicker ke belakang. Tak pasti adakah itu tindakan yang sepatutnya ataupun tidak. Informasi diterima di kawasan Turtle nanti tiadanya flicker untuk Yuzra. Perlu untuk berhati-hati dengan lebih lagi. Namun Hani masih lagi mampu untuk melakukan clearance. Malah kejadian yang agak sedikit merisaukan buat Lasayan apabila mereka lakukan clearance betul-betul ngam-ngam dekat dengan minion tu. Ghostbuster, oh, melantun-lantun kena semua minion dan juga pemain-pemain. Damage yang besar dilepaskan oleh Hani walaupun di fasa awal permainan. Saya dapatkan dari sudut drafting untuk kedua-dua pasukan di Sunfrost, Lasayan mereka lebih kepada pick off. Kalau Home Girls dia lebih kepada setup, tapi sekarang ni kat kawasan bawah Isabel dia terpaksa kemudian flicker untuk larikan diri. Tetapi pasukan Home Girls mereka sekadar habiskan spell daripada Isabel. Kemudian akan dimulakan nanti. Fafau dicari begitu tetapi masih lagi belum ditumbangkan. Hanya untuk memberikan keselesaan. Malah mereka tahu timer. Saya suka pasukan-pasukan sebegini rupa. Tak terlalu overcommit. Mereka tahu bahawa Turtle sudah muncul. Rina sudah bersiap sedia. Mereka perlu untuk melakukan tidak balas. Dan sekarang mereka dalam perjalanan. Tapi lihat Ash. Dia dah cuba untuk tutup jalan. Dia dah cuba untuk memberikan informasi. Namun Anim tetap akan tiba. Turtle sudah pun digagalkan. Tak pasti adakah secara sengaja ataupun tidak. Kerana tadi sudah pun separuh. Hampir saja Rina dapatkannya. Tetapi apabila ramai sangat pemain-pemain daripada pasukan Lasayan mengakibatkan pertempuran berlaku. Dan sekarang PDS Red dibuka. Satu tambahan dari Rich Yuzra yang bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Lihat Ash yang masuk ke belakang. Naina Chong yang bakal ditumbangkan juga. Anim terpaksa untuk berundur. Satu untuk satu. Tiga orang pemain kedua-dua pasukan berada di kawasan Turtle sekarang ini. Tapi Hani yang bertindak ganas dengan Ghostbuster. Hampir dapatkan Anim punya nyawa. Tapi masih lagi belum berjaya. Hanya ingin menghalau. Little Anis juga terpaksa untuk berundur ke belakang. Adakah Ash ada lagi ultimate? Saya rasa dalam perjalanan tu sikit lagi. Terus saja dibuka Raging Slash. Nasib baik Anim sempat untuk mengundurkan diri. Sikit saja lagi. Tapi boleh dikatakan kemenangan cukup besar pada fasa awal ni untuk pasukan Home Girls. Walaupun satu berbalas dengan satu game sebentar tadi, tetapi disebabkan tiadanya Naina Chong, tiada high ground damage untuk pasukan Lasayan. Sekarang ini Fatty Extract telah pun dibuka, tarikan terkena. Zura kehilangan nyawa dengan banyak. Tapi satu pancingan saja, tamparan yang baik sekali ke arah Shinra dan mengakibatkan Little Anis turut tertumbang. Dua orang terkubur begitu saja dengan setup yang cukup ringkas daripada Yuzra. Bawa saja ke dalam kedudukan yang cukup sempit. Tampar dengan tarik reach dan berjaya untuk memberikan ruang bagi Home Girls mendapatkan dua kill tambahan. Tadi nampak macam mereka cuba untuk lakukan suatu kawasan atas, tapi sebabkan kekurangan dari sudut nyawa untuk Yuzra, dia terpaksa balik. Itu sebab Anil kata tadi HP masih lagi full dan perlu diingat spellgun yang ada di tangan Akka ini juga tidak boleh dipandang rendah. Tiga berbalas dengan satu di minit yang keempat sekarang ini. Apa yang pasukan Lasayan boleh lakukan adalah rotasi untuk Naina Chow perlu berpantas ke kawasan Dulin untuk menghukum apa. Tapi sebelum itu Rina. Sekali lagi tamparan yang cukup-cukup mudah daripada Yuzra. Seakan-akan disuap saja oleh pasukan Lasayan. Rina nyawa sangat rendah tapi terlalu kebal lagi. Belum ada damage yang tinggi daripada Shinra dan juga Naina Chong. Terpaksa untuk berundur setelah dua orang sudah pun terkubur. Tapi Yuzra menangkap sekali lagi. Satu penggunaan Phantom Step daripada Shinra tetapi tidak berjaya untuk beliau mempertahankan menara di kawasan atas tersebut. Dan dibiarkan saja Home Girls mendapatkan gold plating yang cukup enak pastinya untuk Fafau.
sekali inilah apa saya katakan, di mana lihat bagaimana rotasi untuk pasukan Homegirls cukup-cukup pantas tak dibandingkan dengan Last Saiyan. Sedangkan sewajarnya rotasi untuk pasukan Last Saiyan perlu lebih laju untuk lakukan pick off terhadap Fafau. Sekarang ini Fafau tiada lagi kematian di tangan beliau. Ini berkas awal game. Kalaulah item disiapkan dengan awal untuk Melissa ini, pasukan Last Saiyan berada dalam keadaan bahaya. Dan apa yang bahayanya lagi adalah di mana dia tahu job test beliau adalah untuk menghentikan Nainatown. Dan sekarang ini Nainatown untuk dihantar. Cubaan untuk menangkap Naina Chong tapi tak berjaya. Tapi dia dekat bahagian atas ni Sabel, satu lawan dengan dua, agak sedikit sukar. Terpaksa untuk meninggalkan saja kawasan tersebut. Tapi dekat bahagian bawah, Ash, satu lawan empat. Percubaan terlarikan diri tidak berjaya. Ni Sabel juga menerima nasib yang sama. Sekurang-kurangnya pasukan Last Saiyan berjaya untuk dapatkan satu keuntungan dengan menara yang diruntuhkan di bahagian bawah. Tapi mereka cuma terdapatkan dua. Mampu ataupun tidak, saya tak rasa ya. Sebab sekarang baru minit yang ke-6. Kalau minit ke-8 mungkin boleh. Tetapi Last Saiyan akan membiarkan juga Papa melaksanakan perkara yang sama. Sementara pasukan Homegirls yang lain sudah pun bergerak ke kawasan bawah menutup rotasi mereka. Dan seakan-akan Papa walaupun perlahan tapi pasti untuk mendapatkan menara tersebut dan berjaya untuk memilikinya. Sekali kalau kita dapat tadi, ada sedikit advantage untuk pasukan Last Saiyan. Tetapi sepertinya hilang begitu saja apabila Fafau percaya mendapatkan dua turret. Cukup-cukup percuma di kawasan atas tanpa ada sebarang halangan daripada pasukan Last Saiyan. Perkara yang sewajarnya seperti yang dilakukan tapi di kawasan bawah di Sabel tu. Oh, ni Sabel nyawanya dikurangkan, hentakan terus sahaja mengakibatkan Rina mendapatkan kill dengan cukup mudah. 3 kill dah ni untuk Rina saja. Semalam dia mainkan Fredrin fokus pada objektif, tapi kali ini dia sudah pun memberikan sumbangan daripada sudut team fight dan sudut damage. Apabila pemain-pemain daripada Last Saiyan juga nampak sedikit buntu untuk mencari cara menumbangkan beliau. Setiap kali mereka cuba untuk masuk, akan ada tamparan daripada Yuzra. Inilah masalahnya apabila banyak sangat hero yang kurang daripada sudut range. Untuk Little Anis perlu ke depan. Untuk Nisabel, Shinra, Anim, semua kena ke depan. Tapi masalahnya yang ada dekat depan tu crowd controlnya terlalu besar. Bila kena taunt dengan Fredrin, oh, tak bergerak dah. Mereka cuba nak cover disadvantage mereka tu dan sudut range tu dengan adanya Farmstar dengan penggunaan Fatal Strike. Tapi macam mana Farmstar tu sendiri nak membantu tim beliau sekiranya dia diganggu dengan cukup-cukup baik. Tapi sekarang ni kat kawasan bawah kena sogal. Ya, Nisabel masuk kembali ke dalam menara. Percubaan untuk dapatkan kill ke atas Ash. Tapi Ash masih lagi terselamat. Malah dia yang menjadi korban untuk melakukan pertahanan di kawasan bawah secara berseorangan. Mobility yang rendah sekarang ini untuk Last Saiyan. Walaupun ya, mereka ada Farsa. Tapi kita kena ingat sekarang Wings by Wings sudah pun dikenakan nerf dengan sangat banyak. Terpaksa untuk mengawal waktu penerbangan dia. Sekarang waktu penerbangan dia banyak delay sikit. Jadi dia kena berhati-hati. Biasa kalau dilihat ada discount first. Apa tu? Biasa kalau dilihat ya, kena ada discount. Ada discount. Boleh gunakan promo code ULC, Hertime ULC. Nanti dapat discount 10% dapat. Jadi untuk Last Saiyan sekarang mereka baru dapat 2 menara. Dan sekarang ini pengawalan map sudah pun berpihak pada Homegirls. Satu team fight yang cubaan untuk dilakukan dengan Panas Dash. Ash masuk ke depan, Ash akan ditumbangkan. Ini mungkin ada peluang untuk pasukan Last Saiyan. Tetapi Syndra sudah ditumbangkan dengan cukup awal. Nyawa Rina semakin lama semakin rendah. Damage dilepaskan dengan cukup banyak. Hani hampir terkorban. Masuk kembali Anim ke depan. Tapi lihatlah bagaimana Rina yang bakal ditumbangkan. Double kill juga untuk Fafau. Tinggal Naina Chong saja. Nampak macam ada harapan tadi untuk dapatkan serba sedikit kill. Tapi apa yang mereka dapat hanyalah frontliner saja. Fafau masih lagi seakan-akan tidak disentuh di bahagian belakang sana. Ya, sebenarnya boleh dikatakan kredit boleh diberikan kepada Hani. Di mana saya tu sampai beliau tadi berjaya untuk menangkap atau menarik kembali 3 pemain Last Saiyan masuk ke dalam team fight. Mereka cuba untuk lari tetapi disebabkan adanya Shadow Stampede menyebabkan mereka tak boleh nak ke bahagian belakang. Inilah apa yang berlaku di mana Lionel Slash juga memang cukup-cukup baik tepat pada masa, tapi mungkin kekurangan dari sudut damage disebabkan level yang kurang menyebabkan setup ataupun engagement yang cuba mereka lakukan tu sebenarnya tak berjaya untuk mereka tamatkan dengan baik. Ya, penamatnya kurang cantik. Apabila
mereka tak berjaya untuk sekurang-kurangnya membawa Homegirls masuk lagi ke dalam perangkap tersebut. Shinra kalau tak ditumbangkan dengan terlalu awal mungkin boleh juga sebenarnya, kerana damage yang datang pada Shinra sangat-sangat diperlukan. Tapi dia menjadi pemain pertama kalau tak salah saya yang dijatuhkan dalam pertempuran, mengakibatkan di situ dah Lesayan dah tahu dah sebenarnya mereka tak berjaya untuk dapatkan kemenangan daripada sudut team fight tersebut setelah marksman mereka dijatuhkan dengan sangat-sangat pantas. Sekarang ni Lord ada dekat kawasan tengah. High ground ada dengan pasukan Lord Lesayan. Tapi perlu ingat, perlu perhati-hati posisi mereka, perlu dijaga cukup baik kalau saya terlalu dibuka. Hanya satu Tyrian Revenge ke bahagian hadapan. Expert tidak akan rasa dengan Raging Slash. Akan berjaya untuk memberikan ruang untuk menara ini dimusnahkan terlebih dahulu. Nisabel terpaksa keluar dengan Pika. Tarikan. Tapi dibalas kembali dengan ke Alta. Lihatlah bagaimana Rina yang bakal dikorbankan setelah berjaya untuk mendapatkan serba sedikit ruang bagi Papau memiliki double kill. Dan sekarang ini masih dekat minion. Satu flicker daripada Honey mencari beberapa orang pemain yang berlainan. Dan sekarang ini tinggal seorang saja. Dan akhirnya Homegirls menamatkan permainan di pusingan yang pertama.